Okey, macam mana bang? Abang, abang ni mata masalah apa? Okey, sebelah kanan dua-dua lah, dua-dua disahkan glaukoma. Okey. So yang belah kanan ni dimin pressure 52. Okey. Yang ni 38. Okey. Start detect tu bulan 8 lah. Tahun lepas. Tahun lepas. Okey. Dia jadi puncanya saya tahu ingat rabun saja. Okey. Mata tu macam lagi nampak benda dekat jadi macam kelabu, buruk kecil-kecil tak nampak. Okey. So bila pergi buat test mata dia kata memang dekat optik apa optimik tu kan. Memang okay. Dia kata okey ada rabun sikit. So okay. Buat spek mata lah. Okey. So pakai spek mata pun dia tak ada reduce benda tu. So, benda buat spek mata pun dia tak boleh. Okey. Reduce benda tu. So pergi check dekat Tony Sion. Okey. Dia buat check and then dia kata memang confirm glaukoma. Glaukoma. Okey. So, sekarang ni mata abang umur berapa? 45. 45. Abang dah buat operation ke cucuk ke? Okey. So ke? Yang sebelah kiri ni memang tak ada buat apa-apa sebab doktor kata mesti ni lazy eye. Okey, lazy eye. Tapi bila dia buat scan apa semua mata ni urat apa semua tak ada masalah. Okey. Semua cantik. Tak perlu check. Cuma dia masalah dia malas saja. Okey, lazy eye. Okey, lepas tu yang belah sini sebab saya sebelum ni pun saya melihat untuk kata 100% lebih kurang semua berguna belah kanan. Okey. Sebab dia kecil memang dia sini lagi eye. Okey. So pressure tu lebih pada sini lah. Okey. So dia bila buat scan tu dia kata tak. So ini dah tak dipakai macam tak boleh ni. Untuk nak selamatkan mata yang ni saya kata dia cakap. Jadi sekarang dia ada operation lah. Okay. Ada operation lah. Ah, tak ada operation dia buat laser tembak. Dia kata dia nak pecahkan. Tak ada. Dia kata dia nak pecahkan air saja. Lepas sampai buat laser tu mata makin bengkak kan. Macam ni yang tak ada perubahan. Mata abang rasa makin sakit tak? Haa, rasa macam tu. Lepas sebelum operasi mata tak sakit? Tak ada. Lepas operasi mata sakit kan? Haa. Haa, tu biasa. Dia laser. Laser lah. Lepas laser mata jadi tegang, jadi stres. Haa, tegang dia. Haa, tu normal lah. Memang tu sebab saya tak galak kan pressure saya buat laser. Haa, itulah. Itu pasal lepas tu dia nak buat appointment untuk second laser lah. Saya tak faham tu. Sekali dah bagi. Haa, tak mau. Haa, saya alternatif lain lah. Okey, jadi macam ni, abang punya mata tu yang dah laser saya tak boleh buat. Okey. Saya usaha jugaklah, saya cuba buat. Okay. Tapi yang dah laser saya tak boleh buat. Biasa pengalaman saya ikut pengalaman ya. Pengalaman patient yang datang kat sini, mana dapat laser, biasa saraf mata dah rosak. Okey. Lepas tu retina pun dah rosak. Abang punya retina tu macam ada cataract tu, macam nampak. Belah kanan. Okey. Yang belah kiri ni kita cuba. Okey. Kita cubalah tengok rezeki Allah. Lepas tu abang kurang tidur kan? Ha, memang dari dulu. Ha, abang saya muda-muda dulu memang kurang tidur. Abang tidur. Kan? Abang dia jauh biar nampak semua. Abang tidur berapa jam satu hari? Abang tidur pukul berapa? 4 jam, 5 jam. Pukul berapa abang tidur? Pukul 2, pukul 3. Pukul 2, pukul 3 bangun? 6, pukul 3, pukul 6. Okey. Sebenarnya punca mata abang rosak sebab tak cukup tidur. Bila abang tak cukup tidur, kita macam umur abang ni kena tidur 4 ke 6 jam mesti lena. Maksudnya 4 ke 6 jam tu tak boleh pijak tiba-tiba ayam, mesti lena. Bila abang terlambat dan pula tidur pula tak cukup, mata tak ada masa nak, dia tak cukup masa nak repair diri sendiri. Badan kita ni dia bila dia tidur dia akan repair diri sendiri, dia akan reset balik. Tapi abang kesan abang tak ada, lepas tu mata abang rosak. Keduanya, abang memang kena tidur komputer. Abang tengok komputer berapa jam satu hari? 8 jam, 7 jam. Straight? Not straight lah. Ada time on off and off lah. Tapi abang hari tengok komputer kan? Itu pun punca mata abang. Abang daripada mata tu, kata kita dah boleh jangka dah. Tak cukup tidur macam mana bentuk dia. Kalau naik komputer macam mana bentuk dia. Lepas tu abang bahu dengan tengkuk ada rasa sakit tak? Lengah-lengah tak? Lengah-lengah, ya. Sekarang ni, yang saya nampak dekat abang, ikut pengalaman saya, yang saya nampak, pertamanya, abang tak cukup tidur. Itu yang buatkan mata rosak. Kalau saraf rosak, kita cuba repair, insyaAllah dia boleh baik. Tapi kalau retina rosak, susah sikit nak cakap. Nanti bila saya rawat, kita boleh tahu insyaAllah. Pertama tak cukup tidur. Keduanya, abang punya bahu ada masalah dengan tengkuk. Bila bahu ada masalah, bila bahu dengan tengkuk ada masalah, oksigen, darah, semua tak cukup pump ke kepala. Kalau abang makan suplemen, kata semua dia akan sangkut, dia akan stuck. Saraf tu tak lancar. Itu mati abang problem. Itu dalam dia ada katerak. Malah mata belah kanan, saya nampak macam ada katerak. Tak boleh buat, punca dia tu. Abang kena cari orang yang pandai, kena urut dulu tengkuk tu. Tengkuk dengan leher tu urut dulu, bagi lancar balik. Macam tu. Lepas tu, komputer. Mata abang lah sedia malu tak cukup tidur, badan tengkuk dengan bahu dah punya punca mata tu makin rosak. Abang kan komputer terlalu lama hari-hari. Jadi, itu yang makin teruk tu. Jadi,
saya cuba. Akhirnya cuba sekarang apa nampak pandang nampak tak muka saya ni? Nampak. Nah ni nampak juga tapi dia boleh orang tu ni nampak boleh bayang dua. Bila dia tunjuk saya boleh. Okey. Nampak jari keluar 4 ataupun 5. Apa? 4 ataupun 5. 4 5. Okey. Okey 4 atau 5 eh? Ha. Okey. Ini tutup kat kaki bang. Hmm. Sekarang macam mana? Ha, ni memang kelabu, dia dia sharpness tu dia dah dah kecil. Abang nampak separuh je. Dia macam tu je. Ya? Dia tak apa tutup macam dia. Tak white. Tutup kat kaki. Okey. Tutup kat kaki tangan. Okey. Abang pandang saya. Sekarang nampak tak bagi tepi? Kalau tengok sekali. Pada depan, pada depan. Yeah. Kalau saya abang nampak tak bagi tepi? Nampak cahaya je. Tepi tak nampak. Nampak cahaya nampak macam macam apa? Ruang. Tapi tak nampak lah bentuk itu bentuk tak nampak lah. Tak over clear. Jadi abang nak abang punya glaukoma yang tinggal tengah dia berapa? Iya betul. Yang kiri kanan dari glaukoma. Baik dia dah keluar. Maksudnya itu second check. Kalau dia saraf, dah. Kalau saraf, kalau saraf jadi insya-Allah boleh repair, kita cubalah. Kalau kalau retina masalah besar sikitlah. Kita apa benda ada laser kan? Sekali. Kita cubalah mana yang boleh. Baik. Muka bang. Sakit kan? Sakit kan? Mencucuk ke? Ada kurang tak sakit dia? Ni sini saraf ni problem ni. Sebab tu mata tu problem. Ni. Sakit bang? Ada kurang tak sakit dia? Ada kurang. Kurang sikit. Kejap main lembut je. Bengkak ni. Nampak cahaya bang? Okey. Sakit betul eh? Jam. Ni kuat cahaya. Kuat cahaya. Maksud yang kuat cahaya tu saraf masih baik. Ni step 1, dia 3 step. Step 1, kita tengok step 1 macam mana. Lepas tu kita buat step 2, lepas tu insya-Allah step 3. Baca mata bang. Okey, buka mata bang. Yes, macam mana berasa? Ringan tak mata tu? Ringan sikit. Ha? Ringan mata kan? Okay, cuba orang pandang kak. Pandang kata nak tengkuk nak kalik ke tak payah? Ya ni lah. Pandang kak macam mana pandangan abang? Clear sikit. Ha? Clear sikit. Clear sikit? Nampak? Nampak. Okey. Saya tak nampak. Ni nampak? Clear sikit. Clear sikit? Okey, saya nak mata abang pun lazy eye dari sini pun dah kurang. Okey, saya nak tengok mata mana yang okey. Abang tutup mata sini. Okay. Tangan. Perangkat. Okay, sekarang macam mana? Okey, clear. Clear. Clear, betul. Betul. Clear. Tak, tak, tak. Tak. Ha? Betul lah, clear. Clear, sini. Selalu tak clear? Clear sikit. Clear? Sebelum ni? Kabur-kabur sikit. Kabur, dia clear. Ni clear. Alhamdulillah. Ini sebelah ni, bang? Mana tutup pula. Tutup okay. Ni. Ini operation yang laser kan? Laser. Okey, penakat ah. Ini kan belum laser. Nampak? Ini dia still nampak macam dia kelabu lagi. Kelabu. Kelabu. Kepada kemajuan tak? Ni nampak. Nampak dengan lambai. Sebelum ni nampak. Macam mana? Sebelum ni nampak. Sebelum ni nampak tapi tak macam sama-sama ah. Sama-sama. Sekarang ni lagi clear. Clear sikit. Okey. Okey, sekarang ni mata abang yang belah kanan di belah kiri ni masih baik. Okay. Yang belah kanan yang problem. Tapi sebabkan mungkin sebelum ni tersumbat ke apa ke kan, kita cuba repair tengok macam mana. Harap retina masih baik lah. Saraf belah sini tak ada masalah. Yang sini yang belah kiri, yang belah kanan ada banyak masalah saraf. Sekarang ni kita tak retina pula. Kalau retina tu okey, insyaAllah dia akan makin baik lah. Sakit kan? Sakit kan? Kau tak sakit pun ni, saraf belah sini ada problem ni. Lepas tu kerut muka sakit. Saraf abang belah kiri ni problem ni. Boleh tahan lah. Boleh tahan. Okey bang. Buka mata bang. Macam mana apa bang rasa?
Ringan. Mata ringan? Hmm. Makin ringan mata? Ringan mata sikit. Bukan mata, tak pandang saya, bang. Macam mana akak, bang? Terang. Betul. Ringan sikit mata. Ya? Tak ada rasa macam berat, pedih. Yang ni kalau macam ni nampak? Nampak. Dari tadi? Clear sikit. Clear yang ringan, tak ada noleh tu, tak ada berat. Ya. Kan? Tak ada tekanan, pressure tu kurang sikit. Kalau tadi pressure je kan? Tak, kalau tengok orang tu macam habu, macam rasa panas tekanan tu. Kan kurang sikit. Tak ada rasa macam berat. Yang tak ada first tadi tengok dengan yang ni mana? Ni clear. Baik, clear lah. Okey, yang glaukoma tu sini kan, glaukoma. Ha, kanan. Tutup, bang. Tutup pakai tangan. Mana ni? Ni tutup kiri. Okey. Okey, pandang akak. Ada glaukoma lagi. Nampak? Saya nampak clear sikit. Clear daripada tadi ni sekarang. Clear sikit. Tengok atas tu. Nampak semua? Nampak. Okey, alhamdulillah. Belah ni, bang. Belah sini ah, nampak macam keluar adik tu putih-putih sikit. Ada lambang sini kan, bang. Puma. Ha, nampak sikit. Tadi tak nampak? Tadi nampak, nampak hitam je. Ni apa ni? Nampak macam pegang kunci je. Kunci je? Macam jam lah, kunci je. Okay, alhamdulillah. Okay, bang, saya buat step 3, ni last. Tak boleh buat lagi. Buat sarang-sarang halus. Lepas ni, kalau ada kemajuan, makan suplemen. Lepas tu, buat appointment, datang balik. Eh, lepas raya, insyaAllah kita buka lagi. Besok pun ada. Kalau datang besok boleh, buat appointment balik lah. Ada besok, boleh tak? Ini banyak cahaya, kalau tepi cahaya banyak. Maksudnya tepi ni masih baik. Ni cahaya banyak tak? Kurang sikit. Kurang, sini ada problem. Sini? Banyak. Banyak ni okey. Ni? Banyak. Banyak ni okey. Ni? Banyak. Ni? Banyak. Okey, yang sini ada problem eh. Allah Akbar. Pejam bang, jangan buka. Pejam, jangan buka. Okey bang, memang dah sedia buka. Macam mana, mata ringan tak? Ringan. Ringan sangat ke ringan sikit? Sangat. Alhamdulillah. Tak ada rasa macam pressure dalam. Dia rasa macam pressure. Kalau pantan mah panas, dia lagi pressure dan sangat. Sound speaker. Sound dia kurang pressure. Memang kurang sangat pressure. Okey. Mata abang pun dah tak ada lazy eye. Akak tengok mata abang lazy eye tak? Ada lazy eye lagi tak? Kan tak ada lazy eye, tadi lazy eye kan? Alhamdulillah, okey, buka duduk. Okey, abang pandang akak sekarang, macam mana? Nampak? Makin clear tak? Clear sih, banyak clear lah, gelang-gelang. Manik-manik dia pun nampak dah. Alhamdulillah. Cuma ni abang kena jaga lah bang. Tak guna kalau dah abang, Allah dah bagi nikmat ke abang, abang tak jaga lagi dah macam macam handphone kan, saya pun dah besar-besar kaya handphone tu, tak nampak. Tak nampak. Dan kerisan pun memang kompetis dia kan yang besar kan menitik untuk nak tengok tu. Nampak dah sekarang. Mana-mana yang tak pernah ditengok pun jadi nampak. Okey, abang tutup mata bang, sebelah saya tengok, tutup mata sebelah. Belah mana? Pandang akak bang. Macam mana? Okey, nampak macam ni. Nampak clear? Clear? Kelak-kelak balik nampak. Mana-mana tu boleh clear tangan tu. Oh, dah clear dah. Sonoklah dah angkat balik. Ni bang, macam mana? Ini masih macam tadi. Sama. Tangan nampak lap-lap tu semua nampak. Lap-lap hidung. Nampak lah. Lagi tegang lah. Terang sikit. Tegang yang pada nombor 2. Sedih ya kak, menangis ya kak. Sedih kegembiraan tu. Iyalah, berpuluh-puluh tahun tak nampak. Dia baru nampak. Pokoknya mulak berapa lama tak nampak? Melaki memang banyak lama lah. Berapa tahun dah? Dah sekarang 45. 45 kira pun 45 tahun. Masa dah umur 12 tahun tu kena buat. 40 tahun dah. Masa sekolah kan, darjah 6. Patut buat operation tak buat lah. Orang tua dulu risau. Elok dah tak buat? Jadi abang start tak nampak umur apa? Umur 45 tahun ni. Start tak nampak. Dia lazy eye lah. Lazy eye dari kecil umur apa? Dari kecil dah setahun saya. Dajah 6 dah 12 tahun. 12 tahun. 12 ke 45. 12 tak 45. 33 tahun. 33 tahun. 33 tahun. 33 tahun.
45 tolak 12, 33 tahun. Baru boleh tengok muka bini. 33 tahun tak nampak mata belah, mata belah apa belaki. Alhamdulillah rezeki Allah bagi nikmat. Okey bang. Untuk nanti makan suplemen ikut saya sarankan tu tidur awal baik. Ni jangan apa jangan ikut sangatlah apa kerja kuat tu. Kerja juga, dia perlu ada sakit tak di mana. Kan? Okey, terbaik.